Halo guys, apa kabar semuanya? Balik lagi sama gua channel Kang Parfum. Ya guys, hari ini gua kembali bakal nge-review parfum requestan subscriber gua yang di komen. Ini menarik juga nih. Dia itu komen, "Bang, tolong dong," katanya, "minta di-review parfum khusus pelajar." Nah, gua kepikir juga, iya, pelajar itu kan zaman sekarang modis-modis, keren-keren, istilahnya gaul-gaul lah ya. Nah, kali ini gua bakal ngebahas parfum buat pelajar apa yang cocok, karena pelajar itu dibilang ekstrim, emang ekstrim aktivitas ya. Jadi dia sering kena matahari, di ruangan terbuka, belum juga dia aktif banget kan, pelajar itu banyak kegiatan. Jadi gua bakal kasih tahu kalian parfum apa yang cocok buat pelajar, jadi biar tahan lama dan juga wanginya itu bikin kalian disukai di tempat umum ataupun di tempat keramaian guys. Parfum apa aja itu, simak sekarang guys. Nah, gua itu bawa 3 jenis item seperti biasa. Karena gua itu selalu bawa 3 jenis item biar apa? Biar orang itu nggak kebingungan pilih wangi. Karena kalau misalkan kalian nyium lebih dari 3, itu motorik hidung kalian itu bakal blank. Keciumnya itu bakal sama semua ataupun nggak ada aromanya. Karena apa? Karena hidung kalian itu blank kebanyakan nyium, guys. Jadi gua kasih pilihan 3, tapi 3 ini benar-benar parfum terbaik dan gua yakin kalian pasti suka kalau nyium ini, guys. Yang pertama, guys. Yang pertama itu kita punya Escada Cherry ataupun Escada Cherry in the Air nama orinya. Kalau kita sebut di counter kita itu namanya Escada Air Cherry. Nah, Escada Air Cherry ini sungguh cocok banget buat pelajar guys, karena karakter wanginya itu sedikit manis dan ada sedikit wangi fruity-fruity buah gitu, wangi buah cherry. Nah, kenapa ini gue bilang cocok? Karena manis itu bisa menetralkan bau asam dan wangi buah itu loh yang bikin hidung kita nyaman dan orang sekitar pun begitu nyaman di dekat kita. Karena cium wangi freshnya itu benar-benar memanjakan hidung guys. Jadi wangi air cherry ini benar-benar rekom buat kalian pelajar-pelajar. Ini benar-benar juara, silahkan kalian coba saja guys. Nah, buat yang kedua guys. Yang kedua sama gua juga punya varian dari Escada. Yaitu Escada Moon Sparkle. Kalau nama aslinya itu Moon Sparkle, tapi di counter kita itu kita sebut Moonlight. Nah, Escada Moonlight ini dia karakternya seperti sama Escada Air Cherry ataupun Cherry Air. Dia Escada Moonlight ini memiliki karakter sedikit manis, tapi dia nggak ada fruity-nya guys. Escada itu dia khusus banget menyediakan wangi-wangi dengan aroma sweet, manis, dan romantis. Nah, Escada Moonlight ini kenapa gue masukkan kategori yang bagus untuk pelajar? Karena Escada Moonlight ini juga memiliki karakter manis, tapi manisnya dia nggak permen, nggak aroma fruity guys. Dia manisnya itu sedikit aroma permen. Jadi kalau nyium wangi itu kita tuh seperti nyium aroma candy, aroma permen. Tapi permen itu nggak nyegrak seperti bubble gum, nggak. Kalau bubble gum itu nggak rekom menurut gue, kalau buat ruangan terbuka dia terlalu nyengat. Jadi takutnya itu di ruangan terbuka itu membuat hidung gak nyaman gitu, bikin mual. Jadi ruangan terbuka itu enak yang manis, tapi manisnya ada batasan, gak boleh terlalu lembut dan gak terlalu nyengat juga, gak boleh. Nah, SKD ini dua ini dia pas lah, dibilang fresh-fresh. Jadi dia itu bisa buat indoor, outdoor, pagi, siang, malam, itu bisa semua guys. Nah, Escada Moonlight ini gue rekomen karena dia memiliki karakter yang manis yang bisa menetralkan keringat guys. Itu dia. Yang pertama tadi ada Escada Air Cherry ataupun Escada Cherry in the Air, dan yang kedua punya Escada Moon Sparkle atau Moonlight. Nah, buat yang ketiga guys, yang ketiga itu kita punya dari Anasui guys. Anasui apa? Anasui Dream ataupun disebutnya Annabella kalau di counter kita. Anasui Dream ini kenapa gua kasih tahu buat kalian rekom buat pelajar? Karena Anasui Dream ini memiliki aroma vanilla biskuit. Jadi dia itu aromanya bener-bener manjain guys, vanilla dicampur rasa biskuit. Jadi kalau kata orang mah aromanya itu renyah. Nah, jadi aroma vanilla biskuit ini kenapa gua rekomin? Karena vanilla biskuit ini tuh dia kadar aroma vanilanya itu rendah, jadi lembut, nggak kencang banget. Aroma biskuitnya itu lebih menonjol. Tapi kalau lu pakai yang aroma vanilanya menonjol buat keseharian siang-siang itu nggak rekom. Karena aroma vanilla itu pada umumnya itu membuat orang puyeng kalau terlalu kencang. Tapi kalau aroma vanilla biskuit ini gua pikir netral, ini pasti juara, bisa menetralisir bau keringet, bau asam, dan bau matahari. Jadi 3 item ini yang paling cocok buat pelajar yang aktivitasnya banyak kesibukan, entah itu eskul dan segala macam di ruangan terbuka, ini cocok banget. Ingat,
Yang pertama kita punya Escada Cherry ataupun Escada Cherry in the Air, itu nama orinya. Kalau di kita disebut Escada Cherry. Yang kedua kita punya Escada Moon Sparkle ataupun disebutnya itu Escada Moonlight. Dan yang ketiga guys, yang ketiga punya Anna Sui Dream ataupun Annabella disebutnya. Tiga parfum ini juara banget pokoknya buat kalian semua pelajar, baik cewek ataupun cowok netral. Kalau buat pelajar itu pakai wangi manis nggak apa-apa guys, soalnya dia itu aktivitasnya benar-benar banyak kesibukan. Yang seperti gue bilang, eskul lah entah apal itu banyak banget kan ya. Terus nggak standby juga di AC, seringnya ke ruangan terbuka jadi netral. Kenapa cocok pakai yang manis, baik itu pelajar wanita atau pria? Karena aktivitasnya itu guys, dia nggak mesti condong dengan lelaki terus. Pasti dia ada cowok, ada cewek, jadi ini itu benar-benar cocok buat cewek dan cowok guys. Nah, untuk pemesanan jangan kalian bingung, silahkan siapa yang berminat, silahkan kontak nomor WA gua di deskripsi guys. Aduh, di deskripsi ya, jangan lupa dicek aja, gua bakal fast respon. Untuk pengiriman bisa kemana aja, udah banyak banget yang pesan lewat gua dan alhamdulillah gak ada yang kecewa guys. Jangan lupa untuk perbandingan 3 banding 1 supaya wanginya nendang dan nampol guys. Pokoknya mah pantengin terus channel Kang Parfum. Jangan lupa di like, subscribe, and comment. Karena bakal ada banyak banget video-video bermanfaat buat kalian. Biar kalian gak salah pilih parfum. Biar kalian memiliki parfum dengan sesuai karakter diri kalian. Dan juga sesuai aktivitas kalian. Pokoknya mah pantengin terus channel gue ya. See you next time. Salam dari gue, Kang Parfum.